Johor Darul Ta'zim telah menjadi pasukan nombor satu bola sepak Malaysia sejak memenangi kejuaraan Liga Super pertama mereka pada 2013. Tidak dinafikan, bukan apabila mereka memperoleh 9 kejuaraan Liga sejak itu, tetapi menjelang musim baru, yang bermula pada Jumaat, mahkota ke-10 berturut-turut akan membawa mereka ke tahap penguasaan seterusnya. Dan setelah dinobatkan sebagai juara musim lalu dengan kelebihan selesa 12 mata antara mereka dan pencabar terdekat mereka, bersama dengan kemenangan dalam Piala Malaysia dan Piala FA untuk treble pertama, agak menakutkan untuk berfikir mereka hanya menjadi lebih kuat. Pemain nombor 6 JDT bercakap mengenainya. Hong Wan berkata seperti ini, "Anda tidak boleh menghentikan JDT. Tiada pasukan boleh mengalahkan JDT. Saya tahu itu. Saya tahu kualiti pasukan gemilang ini."